warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvetina dan saya Salsabila. Kami akan mewawancarai beberapa masyarakat atau guru yang ada di sekitar SMA Negeri 4 Sopeng tentang kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Itu ada pemerintah toh kita nak kita melayani itu kan dengan apa yang kita baru menyangkar saya kalau naik sebetulnya tahu mau di apa kita sih melaksanakan saja jadi apa dia nukan dari saya pemerintah kita langsung. Ya mungkin juga kita mau tanggapi kemudian mau didengarkan tidak toh ini anunya terakhir ini itu ya toh jadi mentok Mereka ikuti prosedur. Pasti itu namanya parkur. Karena ada kode yang didaftar itu. Jadi sandi. Kalau tidak didaftar, tidak boleh sembarangan. Makanya lama habis kan tidak terbatas. Tidak kayak dulu, saya nanya. Macam wajar, kenapa? Nanti sekarang jarang tuh mau diterima. Jadi harus bilang benar kosong istilahnya. Layani kalau tidak tidak. Kayak dulu lah. Ya. Terdaftar itu agak ngambil. Kalau tidak terdaftar tuh bisa diambil. Yang mana bisa keluar?
Nah, kayak dulu maunya keluar. Ini enggak bisa. Kalau belum didaftar tuh. Lewat canggih sekarang. Teknologi. Tidak akan terang. Jadi kalau umpama di 24 jam muka sirkulan sorong-sorong penerang ini banyaknya. Tidak akan terang. Nah, sampai di luar topeng 24 jam namanya dapat penerangan sampai di pagi. Jadi tengah pun sudah sudah terbit. Kalau tidak mau dek malam jalan-jalan di sini, karena sepuluh detik. Jalur lalu tuh korup. Ya, jambingnya saja korup. Yang pembinaan sudah tutup. Itu arah ke Paropo, ke Tenggu. Hanya-hanya yang 24 jam tidak jual. Kalau tak kelola semua tidak ada. Kecuali itu tidak jual. Yang baru. 24 jam itu. Lalu siapa ini 24 jam? Karena jalan poros itu. Jadi kan tidak orang shopping aja. Sudah isi semua, sudah brand. Terima kasih ya. Ya, oke. Okay.